Halo sahabat Toto, welcome back to Project YouTube channel lagi sama Reisha. Siapa nih dari kemarin udah gak sabar nungguin aksesoris terbaru buat Innova Zenix? Nah, kebetulan kita hari ini akan nge-review salah satu aksesoris terbaru buat Innova Zenix yang tipe yang G. Dan ini dia aksesorisnya, ini adalah panel room lamp untuk mobil Zenix yang khususnya tipe G ya sahabat Toto. Jadi ini hanya bisa digunakan di Innova Zenix yang tipe G. Nah mungkin sahabat Toto bingung nih, ini tuh apa sih? Ini adalah aksesoris yang bisa ditempel di bagian lampu interior depan, tepatnya di atas kabin mobil kalian. Dan juga ini tuh kalau misalnya kalian tahu sebelumnya, sebelum dipakein aksesoris ini, bahan dari bagian front room lamp itu hanya plastik biasa dan warnanya hitam polos gitu ya sahabat. Jadi kalau misalnya kena guratan-guratan kuku nggak sengaja ataupun kena goresan kunci, itu bisa bikin baret dan juga nggak enak dilihat. Tapi kalau misalnya dipasangin aksesoris ini, yang pastinya bisa melindungi dari guratan-guratan ataupun kena goresan-goresan barang-barang kalian ataupun tupa kalian. Dan juga kan juga bisa ngelihat ini desainnya super stylish banget. Yang lagi saya pegang ini adalah warna yang karbon, tapi tersedia juga dua warna lainnya, yaitu warna piano black dan juga warna wood. Nah, soalnya tinggal dipilih aja, tinggal disesuaikan aja sama selera kalian, yang pastinya tiga-tiganya bisa bikin tampilan interior mobil kalian jadi makin kece dan juga stand out banget. Nah, mungkin kalian juga bingung ya gimana sih tutorial pemasangannya. Ini super-super gampang banget, langsung kita buka aja kali ya. Produk kit seperti ini. Nah, yang lagi saya pegang adalah warna yang karbon. Kalian juga bisa ngelihat printingan karbonnya itu super detail banget dan juga ada aksen glossy-nya juga. Tuh. Dan juga ini sudah menyesuaikan dengan ukuran si front room lamp dari Innova Zenix-nya. Jadi sudah fit size banget. Nanti kita bakal ngeliat di ending video, kita bakal nge-review saat produk ini sudah terpasang. Dan pemasangannya super gampang banget karena di belakang juga sudah ada double clip 3M-nya. Jadi kalian nggak perlu gunting-gunting lagi, nggak perlu cari-cari lagi karena sudah tersedia 3M-nya, tinggal dicopot aja. Jadi gampang banget. Nah mungkin sahabat tetap bingung nih, gimana sih pemasangannya, bisa nggak sih pasang sendiri? Langsung aja kita kasih lihat tutorial pemasangannya. Kita lanjut pemasangan panel room lamp jenis yang warna karbon ya. Ini terbaru, barang baru datang juga. Baru kita masuk resisten dulu ke atas. Sudah itu, langsung kita buka 3M. Kita lanjut pemasangannya. Kita tekan-tekan biar tripnya nempel di presisi. Nah, tadi sahabat Toto udah ngeliat tutorial pemasangannya. Sekarang panel front room lamp sudah terpasang di Toyota Innova Zenix kita. Bisa dilihat ya, tadinya itu cuma polosan aja, hitam dan biasa banget, standar banget. Tapi kita udah pasangin panel front room lamp dari Auto Project dan ini warnanya karbon. Jadi kelihatan berbeda banget nih sahabat Toto. Kalau misalnya udah masuk ke dalam mobil, langsung bisa ngelihat si panel front room lamp udah dipasangin di Toyota Innova Zenix kita. Jadi berbeda banget dan juga eye catching banget sahabat Toto. Dan bisa dilihat ini tuh ukurannya sudah fit size banget sama ukuran front room lamp bawaan dari Toyota Innova Zenix-nya. Dan langsung kita buktiin aja ini tuh tidak mengganggu fungsi dari tombol-tombol yang sudah ada. Langsung ya coba kita cobain ya. Nih, tuh. Masih bisa digunakan dengan baik. Nggak ada ngeganjel-ganjel sama sekali. Tadi saya sudah infokan juga, kalau misalnya panel ini tersedia dari tiga warna, ada yang warna karbon seperti ini, kalian bisa ngeliat juga detailnya super keren banget dan juga ada efek-efek glossy-nya juga. Tapi ada dua warna lain, yaitu warna wood dan juga warna piano black. Jadi tinggal disesuaikan aja sama selera kalian. Ini dia sahabat Toto, salah satu aksesoris buat Toyota Innova Zenix yang terbaru di Auto Project, panel front room lamp. Nah itu dia sahabat Toto, tutorial pemasangan dan juga review singkat untuk produk panel front room lamp buat Toyota Innova Zenix. Buat sahabat Toto yang mau dapetin aksesorisnya, bisa langsung cek aja di toko variasi terdekat di kota kalian karena aksesoris Auto Project sudah tersebar di seluruh toko variasi di Indonesia. Ataupun kalau misalnya lokasi kalian di Jakarta, bisa juga nih main ke Auto Project Garage. Lokasinya ada di Rukus Day Square Blok I8 Cengkareng, Jakarta Barat. Ataupun kalian bisa langsung cek aja layanan Auto Project Tahu Beres
kalau misalnya kalian nggak bisa datang ke Auto Project Garage, nanti mekanik kita langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris di Auto Project. Dan juga jangan lupa cek di e-commerce kita, di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli. Jangan lupa juga follow sosial media kita di TikTok dan juga di Instagram, @autoproject. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project. Segitu aja video kali ini, semoga video ini membantu hidup modifikasi mobil kalian. And see you in the next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye!